Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan exercise untuk pelatihan untuk berempat jerimnan bahan. Okay, bagi soalan yang pertama. Pertama, tengok ada gas, cecair dan juga pepejal. Okay, yang dikata antara proses berikut yang manakah melibatkan pembebasan tenaga haba. Okay, kita tahu je ini dia punya tips eh. Kalau daripada pepejal kepada cecair dan juga kepada gas akan berlaku penyerapan haba. Tetapi kalau dia berbalik, dia patah balik, mana gas ke cecair, cecair ke gas dan juga gas ke pepejal, maknanya dia adalah pembebasan tenaga haba. Okay, kalau dekat sini yang mana yang dia berbalik? Gas ke cecair adalah O. Cecair kepada pepejal adalah N. Pepejal kepada gas KN. Tapi dia mesti gas kepada pepejal adalah L. So jawapan ni L, N dengan O. Okay, nombor dua. Okay. Jalur di sebelah ni menunjukkan zarah-zarah. Terdapat atom dan charge. Okay. Dia tahu X, Y, Z ni apa. So, sekarang tengok. X dia adalah negatif. Okay, apabila negatif, kita tahu dia mesti adalah elektron. Jadi, tengok kat jawapan dia. Mana satu X dia adalah elektron? Yang B. Okay, sekarang tengok. A, C dengan D. X dia elektron tak? Tak kan? Neutron, proton, proton. So, dah selesai kita boleh ignore A, C dengan T. Manakala jawapan ialah B. Tapi kita double check balik. Okay, Z. Okay, Y dia. Y dia positif. Positif mesti proton. Z dia neutral. Neutral dah selesai mesti neutron. Okay. Tiga. Dia kata suatu atom mempunyai 9 elektron dan nukleon 19. Okey, kita tahu kalau kata 9 elektron bermakna proton pun adalah 9 juga. Dia ada bilangan neutron. Okey, kita tahu number of nukleon sama dengan apa? Proton tambah dengan neutron. Okay, sekarang proton ni ada berapa? 9. Kan ke? 9. Okay, tambah N. N ni kita nak cari. Okay, so nama neutron ni ialah 19. Okay, ni adalah positif kan? Betul, positif. Bawa sini akan jadi negatif, bermakna 19. Tolak dengan 9 akan dapat 10. Jadi number of neutron dia adalah 10. Okay, next nombor 4. Okay, ini nombor 4 ni SPM 2012. Okay. Okay, dia bagi ada 1 liter elektrik. Satu liter elektrik. Ni ada bateri, mentol dan juga bahan. Bahan dia ialah P, Q dan R. Dan dia letakkan elektrod karbon. Okey, apa berlaku bila bahan tu dia panaskan? Dia panaskan sama ada elektrod karbon ni boleh tak mengalirkan elektrik melalui bahan tu? Boleh tak mentol tu menyala? Okey, bila dia letak bahan P, okay, kat sini bahan P, bila keadaan solid ataupun pepejal, mentol tu akan lights up, menyala. Manakala cecair pun akan menyala. Manakala kalau dia letak bahan Q pula, dalam keadaan cecair solid, pepejal, mentol tidak menyala. Dan cecair pun tidak menyala. Tapi dia ganti pula dengan bahan R. Dari segi solid ataupun pepejal, tidak menyala. Berbeza pula
bila dalam keadaan, bila bahan tu dalam keadaan tercair, mentol tu menyala. Okey. Pertama, pembeli ubah dimalarkan. Dimalarkan ni adalah benda yang sama. Benda yang tak berubah. Kan? Benda yang tak berubah. Jadi kalau dimalarkan, apa dia? Bateri, mentol dan juga elektrod karbon. Sebab yang berubahnya bahan, betul, bahan yang berubah. Okay, pembeli ubah dimanipulasi. Dah selesai, kita nak guna untuk buat kaji adalah bahan. Okay, pembeli ubah bergerak balas, benda yang berubah dekat situ. Apa dia? Keadaan mentol. Sebab ada mentol yang menyala, ada mentol tidak menyala. Okay, apa yang boleh diperhatikan bila mentol digantikan dengan ammeter semasa menggunakan bahan S? Okay, ni sebenarnya salah, bahan P. Apa yang kita boleh perhatikan? Mana mentol ni terbuang, kita letak ammeter. Apa yang akan berlaku? Perubahan bacaan pada ammeter. Maknanya pada zero reading, mungkin pergi ke 3-4 ammeter ke, maknanya jarum tu bergerak. Sebab apa? Kak saya tahu. Kalau bahan P ni, mentol tu akan menyalakan dalam keadaan apa sekalipun. Perpejal mahupun cecair. Jadi, kalau saya gantikan mentol ni dengan ammeter, maknanya ammeter tu berfungsi lah, bergerak lah bacaan dia. Daripada 0 mungkin gerak pada 4 ammeter, 5 ammeter, 5 ampere, 4 ampere. Okay? Boleh? Okay, jadual berkala. Kita tengok kat sini. Kita nak baca jadual berkala ni ialah daripada kiri ke kanan dan atas ke bawah. Okay, dia kata bagaimanakah unsur-unsur dalam jadual berkala disusun? Apa tadi cakap? Daripada kiri ke kanan ataupun daripada apa? Ini adalah logam. Sini separa logam. Ni logam ni. Logam. Ni pun logam. Ada yang separa logam. Dan ini adalah gas. Nah, nadir. Jadi kita boleh cakap pertama, kiri ke kanan ataupun daripada logam, separa logam dan gas nadir. Okay, B. Nyatakan perubahan jenis-jenis unsur daripada R ke W. R ke W. R ni adalah unsur logam. W ni gas nadir. Jadi perubahannya apa? Daripada logam kepada gas nadir. Okay, C. Q, R, W, X dan Y mewakili unsur-unsur tertentu. Dinyatakan jenis unsur X. X. Ini adalah satu kat atas ni, satu je bukan logam. Tahu? Satu je bukan logam. Tapi yang selainnya semua logam kecuali kumpulan 17 dengan 18. Kumpulan 7 dengan 8. Okay, yang bukan logam. Gas nadi. Jadi jenis unsur X ni apa? Dia adalah logam. Okay, nyatakan unsur yang mempunyai nombor proton yang tertinggi. Okay. Macam ni kita nak tahu dia nombor proton tertinggi kita. Okay, daripada jadual berkala, kita tahu je, kiri ke kanan, nombor proton akan meningkat. Daripada atas ke bawah, nombor proton akan meningkat. Okay, sekarang tengok first, kiri ke kanan. Yang paling hujung sekali, apa unsur dia? W dengan Y. Okay, antara dua. Tapi bila tengok daripada bawah pula, daripada atas ke bawah, yang mana paling tinggi adalah Y. Sebab apa? Konsep yang kita tahu, bilangan proton akan meningkat apabila kiri ke kanan, atas ke bawah. Bila kiri ke kanan, W dengan Y. Tapi bila atas ke bawah, antara W dengan Y adalah Y. Okay, boleh. Jadi unsur yang mempunyai nombor proton yang tertinggi adalah W.
Senang je kan? Kita kena faham konsep. Nak jawab apa saja soal sains ni, kena faham konsep dulu. Bila kita dah faham konsep, even dia pusing sikit je soalan, dia twist je, insyaAllah kita boleh buat. Okay. Struktur atom, soalan last eh. Okay, ni adalah Van der Waals. Petala Van der Waals. Okay. So sekarang dia bagi CA dengan B. Dia labelkan CA dengan B. So dia suruh kita kena pastilah bahagian yang dia label ni A, B dengan C. Okay. Tahu, di dalam nukleus mesti ada proton dengan neutron. Bila kat sini nampak B ni, dia labelkan positif. Bila positif, dia adalah proton. Dan di sebelah dia adalah neutron. Sebab neutron adalah neutral kan? Dia tak ada cas apa-apa. Dan yang mengelilingi nukleus ni, yang berada di setiap petala ni adalah elektron. Sebab ada cas negatif. Elektron cas negatif. Yang dalam nukleus ada dua sahaja. Kena ingat. Proton dengan neutron. Proton cas positif, neutron adalah neutral. Manakala yang mengelilingi, okay, yang mengelilingi setiap petala ni, dia kelilingkan nukleus ni, yang ini dipanggil petala tau. Petala. So yang berada di setiap petala ni adalah elektron. Soalan macam ni sebenarnya ibarat soalan bonus lah. Okay, kalau kita faham konsep dia tahu, awal dapat full marks. Okay, korang akan dapat full marks. Okay. That's all untuk hari ni. Untuk latihan 4. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk 5. Assalamualaikum.